pengecualian dalam notem tersebut, yaitu untuk penerbangan yang bersifat darurat dan penerbangan medical evacuation, kami masih bisa melayani, namun dengan syarat-syarat. Kemudian terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan pula, pada hari Rabu tersebut, dalam penutupan bandara, ya, maka akan terdapat kurang lebih, ya, rata-rata penumpang per hari 49.000 orang yang kita sarankan untuk berpindah ke lain hari, ya, di mana. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.